untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Tuh. Ya, yeah, beda ya. Oke, Bersis, jadi di sini di The Park ya. HC3 Semarang atau Astra Motor Semarang melakukan sesi reading test ya untuk CBR 250 RR. Jadi untuk peserta-peserta sales people pun ini juga melakukan test ride. Biar menawarkan motor itu dia juga pernah merasakan motornya gitu loh. Enggak cuma ngomong bla 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 tapi enggak pernah merasakan motornya. Mungkin itu yang diharapkan oleh PT Astra Honda Motor ya. Dan ini Pak Pian sebagai instruktur safety reading ya. Safety readingnya di HC3 Jawa Tengah ya. Kalau ketemu beliau namanya bilang aja temannya Robi gitu. Oke, siap ya. Jadi hari ini banyak sekali yang sales-sales yang datang pada hari ini untuk mengikuti sesi test ride. Dan tentunya sebelum mereka melakukan test ride juga diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Tuh. Iya ya, melakukan sesi terlebih dahulu. Ya. Untuk ya pastinya tahu lah identitasnya siapa kayak gitu. Dan ini ya pastinya sebelum mereka melakukan test ride ya memakai jaket dan juga helm yang sudah disediakan oleh panitia. Karena apa? Kalau kita berkendara pastinya sesuai dengan slogannya dari Honda ya, yaitu cari aman saat berkendara ya, pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu dan juga pakai perlengkapan yang nyaman ya. Dan tentunya sebelum melakukan reading test ya, untuk melakukan pengecekan terhadap motornya terlebih dahulu ya. Bersama Honda satu hati ya, udah kayak sales sih ngomong sales banget. Oke ya deh, mereka sudah bersiap untuk menggunakan helm, jaket. Oke ya, itu ya. Jadi untuk launchingnya kapan? Launchingnya regional yaitu pada tanggal 21 besok. Sekarang tanggal 20 ya nih, buat teman-teman bisa join nih di Bitly reading test CBR 250 RR, dapat door prize puluhan juta rupiah ya. Nah, dan jangan lupa untuk Bersis download aplikasi Motorku X ya. Motorku X itu aplikasi apa sih bang ya? Jadi aplikasi Motorku X itu bisa digunakan untuk urusan motor Honda Anda ya. Jadi ayo buruan download aplikasinya. Benefitnya apa sih? Benefitnya yaitu Bersis bisa melakukan booking service, cari lokasi AHAS, dan dapat loyalty dari Happy Go, kartu perawatan atau kupon gratis ya. Kupon gratis itu misalkan nggak pakai buku, pakai aplikasi Motor Quick bisa. Dan tentunya tersedia juga katalog motor Honda ya. Tuh, jangan lupa follow Astra Motor. Oke. Mbaknya ini namanya siapa? Ini mbaknya namanya Amanda. Ya, Amanda itu yang robotnya di Jawa Tengah. Oke, kita lihat teman-teman ini yang mau ya mau nyoba reading test dari CBR 250 RR ya. Nih itu ada sales dari Boyolali yang baru datang. Ini dia test ride new CBR 250 RR. Oke. Rutenya berbeda dengan dulu pada saat IDV 160 ya. Kalau IDV 160 dulu cuma di area sini aja. Tapi untuk yang CBR 250 RR bisa sampai di sana. Ya, itu muter kalau nggak salah dua kali ya. Dua kali sampai sini, nah finish di sana, muter satu lagi. Tadi Robi nyobanya beda ya. Oke, emang mantap ya. Jadi gitu, Bersis jangan lupa besok tanggal 21 datang di sini di The Park untuk mengikuti sesi test ride. Dan juga mungkin kalau ada promo-promo tertentu mungkin ya. Nah, di sini buat yang sudah test ride nantinya dapat nih, dapat souvenir berupa handuk tuh ya. Berupa handuk. Bung Tomo. Nah. Ada Mas Ali juga, Mas Ali.
Oke, okay. Okay, gitu Brosis. Jangan lupa untuk menantikan update terbaru dari konten-konten Robby Honda Bi Rally. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga menyenangkan. Salam sehat hati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.